Aduh, coba iki guys. Jerawatku tambah besar-besar. Apa sini iki? Alhamdulillah sih udah lumayan membaik wajahku, walaupun masih ada yang kayak gini. Terus ini juga besar banget kan, tapi ya nggak apa-apa gitu kan, namanya juga proses gitu kan, seperti inilah gitu ya, tetap sabar ya. Terus buat teman-temanku yang apa sendiri mau perawatan wajah, harus benar-benar cari produk yang benar-benar bagus, bukan hanya bagus saja ya, yang penting cocok sama kulitnya. Mungkin aku tetap berpikir positif, mungkin produk tersebut tidak cocok dengan apa kulitku, tapi harus digarisbawahi produk yang aku pakai itu produk yang BP POM-nya belum diketahui gitu ya, masih samar-samar gitulah, nggak tahu, racikan gitulah. Kata orang-orang yang awam itu kayak apa, make up racikan gitu. Jadi ya wajahku seperti inilah, diterima dengan ikhlas seperti ini gitu. Buat teman-temanku yang pengen perawatan, semoga dapat produk yang bagus ya, biar nggak kayak saya gini wajahnya jadi kayak gini. Jadi ya harus tak terima aja lah ya. Tapi alhamdulillah udah mulai agak mendingan, ini juga udah apa, bersih gitu kan. Terus ini juga udah agak mendingan, halus gitu. Walaupun ini gede banget ini, tapi nggak apa-apa gitu. Ya, itu aja informasi dari saya. Maksudnya perkembangan wajahku yang dari awalnya rusak banget, terus sekarang udah agak mendingan gitu ya. Aku juga mau ngasih informasi tentang maaf, apa, produk apa aja yang aku pakai sampai wajahku bersih lagi gitu ya. Tapi nanti kalau ada kesempatan insya Allah ya. Udah gitu aja, jangan lupa lo ya subscribe apa channel YouTube-nya Rina Auliana, jangan lupa di like, oke, okay? Dan komen, komennya yang sopan ya. Bye bye.